angin guys. Lihat guys ya, wow anginnya. Angin di Lumajang guys. Musim angin. Halo halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Biang Goyong. Yang sekarang berada di kebun karena anginnya besar guys ya. Sebetulnya aku tadi mau ngambil ontong tapi lupa ndak bawa calung. Langsung aja ke sini sekalian srek guys ya. Oh, ini punyanya kapling sebelah sudah dibersihkan ini guys. Sudah bersih. Belum. Wih, banyak yang ngontong guys. Nah, ini ada dua. Tapi kok kecil-kecil ya, trincing-trincing kan? Ini agak panjang-panjang ini kalau yang ini. Udah deh. Kok udan sih angin ini. Ini saya sudah berapa hari tidak kesini guys. Bagus ya, sudah bersih ya. Wah. Bisa buat main bola. Ini kan sebelah sana, aku pacul. Angin Januari. Mas, nge. Ini bagus ya, sudah aku paprasi ke sini. Bakar-bakar ya. Nah, kalau gini kan padang. Jadi ada, bisa aku mau saya ambil ontongnya ini guys ya, bisa buat gotok yang dua ini. Ini selokannya kan sudah padang guys, sudah tidak rimbun lagi. Nah, ini airnya. Punyanya sebelah juga sudah mulai bersih. Ini dibakar ini. Yang aku 6 semi semua guys ya. Nanti itu ini aku nanam terlalu kecil. Aku mau aku ganti. Angin merek. Anginnya. Jadi pisang gajinya belum ada yang ngontong. Alhamdulillah tidak ada yang rubuh. Ya memang kemarin sebelum angin kan daunnya sudah aku rempesi guys ya. Jadi alhamdulillah tidak ada yang rubuh.
mau saya pisah-pisahkan ini guys. Bibitnya kan sudah agak besar. Mau aku tanam di tanah yang kosong ini guys ya. Nah, ini. Jadi pisang kayu. Biar buahnya agak lebat-lebat dan gede-gede. Tadi lewat di jalan Lok Suki banyak juga pohon sengon yang tumbang. Itu baru merek. Itu kan bahaya, kabelnya aja di dalam ranting-ranting pohon waru. Angin. Ini dua hari tidak hujan, angin terus. Jadi mungkin mulai menghadapi musim kemarau, guys ya. Terus aku tak pulang dulu, guys ya. Bisa aja ke sini sekalian ngambil jantung pisang dan bakar-bakar. Kan banyak juga daun yang kering yang perlu aku bakar biar bersih. Pohon sengon.